yeah. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. I just wanna be the best. FK Senika saat ini sedang mengalami sebuah krisis finansial. Imbasnya, ada 8 pemain termasuk Egy dan Witan Sulaiman yang mogok main ketika laga melawan Litovsk Mikulas. Mogoknya Egy dan kawan-kawan tersebut karena mereka tak menerima gaji dari FK Senika. Terpaksa, para pemain pun memilih mundur dan tak memperkuat klub Slovakia tersebut. Setelah kabar mogok main tersebut, Egy Maulana Fikri diketahui malah pulang ke Indonesia. Hal itu terlihat dari postingan di Instagram stories miliknya. Hal tersebut bisa menandakan bahwa dirinya bakal ikut skuad timnas Indonesia U23 ke SEA Games 2021. Namun sejauh ini belum ada komentar resmi dari pihak terkait. Timnas Indonesia U23 sendiri kini sedang berada di Korea Selatan. Dipandu langsung oleh Coach Shin Tae-yong, skuad Garuda Muda akan berlatih untuk hasil maksimal di SEA Games 2021. Dijadwalkan, Garuda Muda juga akan menjalani dua laga uji coba menghadapi klub K-League, yakni Pohang Steelers dan Daejeon Hana Citizen. Semoga keputusan tersebut memang keputusan terbaik bagi Egy Maulana Fikri, baik untuk timnas Indonesia maupun bagi karirnya sendiri. Working hard and learning, never stopping searching, yeah, it's burning, all this passion hurts me, I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something, I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting right, but I'll tell you I'm just fine, so you leave. Cantika Rasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, gak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.